وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى: وأنا من أحفظ في دارين آمين. ولما ذكر شيئا dan tatkala telah menyebutkan oleh musannif akan sesuatu min fadhaili zikri tentang keutamaan zikir. Kemarin sudah disebutin tentang keutamaan zikir. Di antaranya keutamaan zikir adalah tidak berwaktu. Bahkan dikatakan andai kata keutamaan zikir cuma itu doang, umpama tidak berwaktu, itu aja udah ngunggulin yang lain. Artinya apa? Betapa hebatnya zikir. Tapi jangan zikir doang, ngaji ogah jangan tapi. Jangan. Dan murid udah banyak ya, nggak mau ngaji lagi. Saya juga masih ngaji Pak, guru saya ya, Kiai Mahfuz. Emang saya masih kecil ngaji sama beliau, tetap saya masih ngaji sama beliau. Ya, jadi jangan berhenti ngaji. Walamma zakara syai'an dan tatkala menyebutkan ya musannif akan sesuatu syai'an min fadha'ili zikri daripada keutamaan-keutamaan zikir, akhoza maka beliau masuk yatakalamu membicarakan ala syai'in atas sesuatu min wajibatiha daripada segala wajib-wajibnya, wajib-wajib zikir. Jadi kalau kita zikir jangan sampai melanggar kewajiban ini, tidak memenuhi kewajiban ini. Faqala maka ia berkata wala tusyrik ma'ahu, janganlah engkau sekutukan bersama Allah, bersamanya, bersama zikir. Ma'az zikri, bersama zikir itu ghairuhu, selain zikir itu. Yang kita zikirin siapa? Mazkurnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita zikir jangan sampai ada yang lain selain yang kita zikirkan. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya Allah aja yang diingat di hati kita. Kalau gua belum bisa bagaimana? Jangan berhenti, terus saja. Karena berhenti zikir kamu serta masih ingat kepada selain yang kau zikirkan lebih baik daripada kamu tidak zikir sama sekali. Terus saja zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau yang lain zikirnya, afdhal zikri la ilaha illallah. Itu paling afdhal. Faqad ajma'u, maka sungguh mereka para ulama telah bersepakat ala anna kulla syai'in, atas bahwa setiap sesuatu asyrakahul muridu ma'az zikri, yang disyarikatkan oleh seorang murid serta zikirnya. Jadi ada selain zikir yang diingetin. Jadi lagi zikir ingat yang lain. Qata'ahu, itu dapat memutuskan dirinya ansur ati sayri, daripada cepat jalan. Jalannya jadi lambat. Wa ibta'i fathi, dan melambatkan keterbukaannya kepada Allah. Nyambungnya sama Allah jadi lambat. Kayak kita nelpon, koneknya lambat. Enggak konek-konek nelpon. Kring, kring, kring. Kita kalau kring, kring, kring mulu kagak nyambung, kesel gak? Kesel. Iya. Kesel.
Jadi kita usahakan konsentrasi berzikir ingatnya hanya Allah. Ya, bi qadrihi kasratan wa kinatan, dengan kadarnya banyak dan sedikit. Semakin banyak, semakin konsentrasi kita kepada Allah ketika kita zikir, nah, semakin banyak peluang kita keterbukaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sedikit peluang. Jadi bergantung kita. Kita kepengen dizikirkan oleh Allah, ya kita harus zikirkan terlebih dahulu Allahnya. Jangan kita jadi orang mau diperhatiin aja. Salah, kita yang harus pertama memperhatikan. Begitu. Wa qalu, dan mereka berkata para ulama, yajibu wajib ala syekhi, atas seorang syekh, ayya'mural murida, ia perintahkan muridnya, ayyazkurallaha ta'ala, agar berzikir kepada Allah ta'ala, bilisani, dengan lidahnya, bisyiddatin wa azmin, dengan keras dan sungguh-sungguh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan asik tuh, Pak. Masya Allah, berasa di sini. La ilaha illallah. Suka di apa namanya, ada di YouTube, di suka orang, ya, mandir-mandir di apa, Facebook itu, ya, orang Aceh tuh. La ilaha illallah. Dilihat itu asik banget, ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sesungguhnya, Pak, keadaan seperti ini, orang zikir senang, itu sejak kecil orang udah senang. Anak saya kalau dengar zikiran, udah begini aja. La ilaha illallah. Yang kecil, kalau udah zikiran udah begini aja. La ilaha illallah. Itu anak kecil, gak pakai diajarin. Artinya apa? Sejatinya manusia tuh begitu. Sejatinya begitu. Masya Allah. Asik kan? Asik kan? Kalau dibilang bid'ah begitu, mau ngapain begitu, begini doang, mau ngapain ya begini? Gak boleh. Fa iza tamakkana, maka apabila dia sudah tetap min zalika, daripada demikian itu zikirnya sudah tetap, ya, bisyiddatin wa azmin, ya. Ya muruhu, maka dia perintahkan muridnya, ya, ini dia punya guru nih, ayusawmiya, agar menyeimbangkan, meluruskan, menyeimbangkan fi zikri, pada zikirnya itu, baina qalbihi wa lisani, di antara hati dan lidahnya. Sesuaikan, biar sesuai lidahnya dan hatinya. Wa yaqulu lahu, dan dia berkata kepadanya, usbut, tetaplah engkau ala istidamati hadza zikri, atas senantiasa ini zikir. Dulu saya, Pak, sebelum belajar thariqah, ada orang zikir begitu, kita katain. Nah, kita katain. Orang begitu zikir. Karena ketidaktahuan kita. Setelah kita tahu, Masya Allah, luar biasa. Emang ada kitabnya. Enggak boleh kita mencela sesuatu yang ada dasarnya. Ada dasarnya di antaranya ini kitabnya. Tapi juga ada, ya, salahnya mufudalah. Ya. Kitabnya juga Kifayatul Adzkiyah wa Minhajul Asfiyah. Masya Allah. Ya, dan dia berkata kepada muridnya, tetap olehmu atas senantiasa zikir ini, terus zikir aja.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Memang kalau orangnya enggak tahu memusuhi, Pak. Imam Ahmad Ibnu Athaillah, pengarang Hikam, ya, yang terkenal itu, ya. Hikam yang kita baca itu, ya. Itu tadinya beliau itu belum tasawuf, bukan tasawuf. Beliau faqih. Orang tuanya itu ahli fikih, saudara-saudaranya encang-encangnya ahli fikih. Beliau beliau juga termasuk, ya, orang fakih, orang fikih. Jadi mencela, menghina, ya, dicela. Ya, beliau penasaran, akhirnya beliau diam-diam belajar sama Syekh Mursi namanya, gurunya. Belajar. Ternyata enak juga ya, benar berarti ini. Masyaallah. Akhirnya beliau masuk dalam ilmu thariqah. Belajar. Itu sejarahnya beliau. Tadinya dicela dulu, dihina dulu. Iya, emang begitu kalau enggak tahu mencela. Setelah beliau masuk mempelajari tasawuf, subhanallah, jadi pendekar ilmu. Memang begitu, ketika sudah mapan dalam ilmu, dalam kefikihannya, sudah menjadi seorang faqih, sudah menjadi seorang muhaddis, lalu masuk deh dalam tasawuf. Itu hebat. Jadi ketika sudah menjadi seorang terkenal, lalu masuk dalam tasawuf, itu bisa hebat. Seperti beliau. Jadi keilmuannya ditumpahkan dalam kesufian. Ka'annaka, seakan-akan kau itu baina yaday rabbika ta'ala, seakan-akan kau berada di hadapan Allah Ta'ala abadan selama-lamanya, biqalbika, di hatimu. Jadi biqalbika, di hatimu, di hati selalu ingat Allah. Wala tatruki zikra, jangan kau tinggalkan zikir, hatta yasunalaka minhu halun, jangan tinggalkan zikir sehingga hasil bagi engkau bersama zikir halun, oleh satu keadaan, satu sifat yang mulia, sudah menjadi hal. Nah, ini orang kalau sudah jadi hal, Pak, ini enggak bisa diganggu gugat, mau orang kata apa juga udah begitu aja, udah sudah menjadi hal. Zikirnya itu udah menjadi hal buat dia. Orang mau jelek-jelekin, orang mau hina, udah zikir terus, ya. Sudah hebat dan sudah mulia. Hatta yasunalaka minhu halun, sehingga hasil bagi engkau dari sebab zikir itu oleh satu hal, jadi satu sifat. Watasira a'dauka, sehingga menjadinya dan jadilah anggota tubuh engkau kulluha, seluruhnya itu, zakiratan, berzikir. Seluruh tubuhnya berzikir kepada Allah. La takmal ghaflata, tidak menerima ghaflah. Enggak menerima lalai. Enggak mau lalai. Enggak mau enggak zikir. Zikir terus. Walaupun mulutnya terkatup, tapi hatinya selalu zikir. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Di hatinya terus begitu. Walaupun mulutnya terkatup. Walaupun mulutnya bicara yang lain, tapi hatinya selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. La takbalul ghaflata anillahi taala. Dia tidak menerima, hatinya, anggota tubuhnya tidak menerima lalai dari Allah Taala. Wala tazid, janganlah engkau tambahkan alal faraidi, atas segala yang perlu. Wa sunanil muakkadati, dan sunah-sunah yang muakkad, jangan tambahin kalau belum, ya, zikirnya itu menjadi hal, jangan tambahin. Jadi zikir dulu aja, udah zikir biar bagus. Wala tastaghil bi qiraatil qur'anil karim, ini biar paham nih, jangan sampai salah paham.
Dan jangan engkau sibuk dengan baca Quran yang mulia. Bukan berarti engkau jangan baca Quran, bukan. Maksudnya ini orang sufi. Ya, orang sufi begini. Jangan baca Quran dulu sebelum hebat zikirnya. Sampai jadi hal. Baru. Nah, udah jadi, baru. Nah, udah jadi, baru. Baca Quran. Jadi disuruh apa? Atu-atu. Masa kita begini. Ini dulu, ini dulu, ini dulu. Insyaallah. Wala bi ghairi, dan tidak dengan yang lainnya. Yang lainnya jangan dulu. Itu dulu zikirnya. Hebatin dulu. Fa inna dhalika, karena sesungguhnya demikian itu. Innama huwa, hanya saja dia itu wirdul kumali. Wirid orang-orang yang sempurna. Baca Quran. Baca Quran itu wiridnya orang-orang sempurna. Alladzina arrafu azamatal haqqi ta'ala, orang-orang yang mengetahui akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang sufi, Pak. Kalau kita sih boleh-boleh aja baca Quran, ya bukan boleh-boleh aja, sunat, bagus ya. Ini kalau untuk orang-orang sufi menempatkan Quran tinggi ini. Begitu maksudnya. Jadi orang sufi menempatkan Quran itu tinggi sekali. Sangat mulia sekali. Jadi kalau sudah mantap zikirnya, sudah menjadi hal zikirnya, baru baca Quran. Itulah namanya ya, al-kumalu alladzina arrafu azamatal haqqi ta'ala. Adapun orang biasa enggak apa-apa, silakan aja baca. Jadi bukan pengertian doang, enggak usah baca Quran, bukan begitu. Inilah kita, kalau kita mendengar orang sufi bicara, jangan langsung diponis. Begini kan, jangan baca Quran. Jadi pengertiannya enggak boleh baca Quran, bukan begitu ya. Jadi pikirkan matang-matang dulu kalau orang sufi bicara. Summa ba'da an ayyulakinahu zikra, kemudian setelah bahwa ia menuntun muridnya itu dengan zikir, ya, akan berzikir, ya'muru, maka dia perintahkan muridnya bilcu'i, dengan lapar. Jadi zikirnya udah hebat. Jadi zikir dulu. Perintahkan dengan lapar, ala tadriji, atas berangsur-angsur, syai'an fa syai'an, sesuatu demi sesuatu. Maksudnya apa? Ya, waktu sedikit-sedikit ini. Jadi jangan sekaligus. Supaya apa dikit-dikit ini? Li'alla yaqilla quwa'u, supaya tidak menjadi sedikit kekuatannya. Fayan qati'a, kalau jadi sedikit maka akan jadi putus ya, anni zikri, dari zikir putus. Jadi enggak mau zikir lagi. Enggak mau ngaji lagi. Sama kayak begitu. Kalau udah putus susah mah. Ya, kalau udah putus susah ya. Ya, bocah nih suruh pesantren, lalu di tengah jalan dia berhenti, itu suruh masuk lagi susah tuh. Jadi kita harus pandai-pandai kapan kita masukin bocah nih pesantren. Jadi pandai-pandai kapan ini yang pantas. Jangan waktu main kita suruh belajar. Jadi dunia main dia, biar kita kasih dulu. Nah, ntar udah watesnya belajar, baru kita suruh. Jangan waktu main kita suruh belajar terus, belajar terus. Udah waktu belajar, dia pengen main. Jangan kayak gitu. Jadi bocah juga punya hak main juga itu. Ya. Wa ya'muruhu aidan, dan dia perintahkan juga. Wa ya'muruhu, dan dia perintahkan juga
Bikinlah tilagwi dengan sedikit main-main, wa naumi dan tidur, wa bi'tizalin nasi dan dengan menjauhkan manusia. Kenapa begitu? Fa innahu karena sesungguhnya la budak enggak boleh enggak mal istighali serta sibuk ya bit tauhid sibuk jadi lupa dengan mentauhidkan min zalika. Dari sebab demikian itu. Dari sebab tidur main-main ya ngobrol sama orang-orang itu jadi lupa mentauhidkan Allah. Wa illa dan jika enggak fakullu syai'in hasala min nuri tauhid, maka setiap sesuatu hasil daripada nur tauhid. Tutfi'i zulmatul akli, itu akan dipadami gelapnya makan. Gelapnya makan akan memadami zikirnya itu. Walagwi dan gelapnya main. Kama huwa mukarrarun, sebagaimana itu ditetapkan fi arkani tariqi dalam rukun-rukun tariqah. Jadi kalau banyak makan, banyak main, itu akan menjadi gelap. Waqad ajazal asyahu, sungguh lemah para syekh ayyusilu muridan, daripada bahwa mereka menyampaikan muridnya ma'ikhlali serta mencederakan muridnya bil arkani dengan rukun-rukun tariqah. Falam yakdiru, maka dengan sebab itu mereka tidak mampu kena cedera. Waqalu dan perkataannya wal yakun, hendaklah ada ai zikru, zikir itu jahron, keras. Kenapa? Fa inna zikra, karena zikir itu jahron dengan keras, anfa'u lebih manfaat. Liman ghalabat 'alaihi al-jam'iyyah, bagi orang yang menguasai atas dirinya oleh jam'iyyah, keberkumpulan antara dirinya dengan Allah. Bagaimana diri kumpul dengan dirinya dengan Allah? Ingat terus hatinya kepada Allah. Ya. Jadi ingat terus hatinya kepada Allah. Ingat terus. Ini kan enggak gampang. Kayak kita ingat sama orang terus gitu. Ini kita ingat terus sama Allah. Masya Allah. Waqad ajma'u, dan sungguh mereka para ulama sufi bersepakat ala anna, atas bahwasanya yajibu, wajib alal murid, di atas murid al jahru bi zikri, keras dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masyaallah, asik banget. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di Aceh masih banyak tuh yang begini. Jawa Tengah, Jawa Timur banyak itu. Jawa Barat. Wa inna zikra sirri, dan sungguh zikir sir, zikir hati, wal huwaina, bukan zikir hati di sini. Sungguh zikir yang pelan dia. Suaranya keluar, ini maksud sirnya di sini begitu. Bukan yang dalam istilah zikir sir, bukan. Sesungguhnya zikir yang pelan, wal huwaina, dan suara pelan, la yufidu rukiyan, tidak memfaedahkan akan dia rukiyan, ya, peningkatan, ya, kemajuan, enggak memberikan faedah. Zikir tahlil juga bagusnya begitu. Kita lagi tahlil tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dirubah kayak begitu. Enak ini. Dapatnya banyak dan lebih. Wa yambaghi, dan seyogyanya an yakunal jaru, bahwa adalah keras, birifkin. Kerasnya itu dengan lembut. Jadi jangan wah, jangan begitu. Orang takut denger. Iya. Orang takut dengernya. Kabur jadinya.
Jadi keras tapi lembut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan juga kau mengatakan lembet. La ilaha illallah. Nah, lembut. Jangan jangan juga mengatakan lambat, ya kagak mempan juga. Pudul. Gitu. Asik banget zikir tuh, asik banget. Asik. Yang sudah merasakan itu. Ya. Fa innahu, karena sesungguhnya idza kana bi ghairi rifqin, apabila adalah dengan tanpa lembut, jadi kebangetan keras. Wah, wah, Allah, wah, wah, Allah. Wah, enggak dar kagak ketara juga lagi begitu. Itu kata beliau, rubama terkadang kalau kebangetan keras, ya tarabba, tumbuh lahu baginya fitatun, fitatun, ya. Turun bro. Ini turun bro. Fibat nih pada perutnya. Fa ta'attalu, maka dengan sebab itu menjadi hilang jaruh oleh kerasnya, nganggur hilang. Ya jadinya apa? Sakit. Kok kekerasan? Ya, jadi jangan begitu. Jadi keras tapi birifkin. Ayyakunal jaru birifkin, kerasnya lembut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masyaallah. Ya. Jadi ada aturannya, Pak. Jadi kita kalau pengen melakukan sesuatu sesuai dengan ilmunya, kalau kita lakukan sesuai dengan ilmunya, itu akan ada hasilnya. Enggak bisa sembarangan, Pak. Ah, gue juga bisa zikir begitu. Iya. Zikir-zikir aja mah. Kayak orang bikin layangan, bisa enggak Bapak bikin layangan? Layang guang kalung, bisa enggak? Bisa. Muluknya agak. Karena bukan ahlinya, Pak. Apaan aja begitu. Bikin kue cincin, ya, begitu-begitu bisa enggak kira-kira? Bisa, tapi ngembangnya enaknya enggak. Jadi jangan bilang, gue juga bisa. Ente sombong namanya. Bikin baju kayak begini. Bisa enggak kita kira-kira? Bikin-bikin aja sih. Bisa bikin-bikin aja. Asal jadi. Ketika udah dibikin, ya Allah begini. Amburadul dikejar. Jadi, fas'alu ahla zikri. In kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu enggak tahu. Masing-masing punya ahlinya. Jangan merasa hebat walaupun kita bisa baca kitab. Oh, zikir nanya. Nanya sama yang bisa. Seperti kisah siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad kisahnya bin Hambal, ya, beliau datengin seorang ulama sufi yang tadinya ulama sufi ini tukang mabok, tobat kepada Allah, jadi benar, subhanallah, jadi ulama besar, jadi ulama besar. Kemudian beliau ditanya, kenapa engkau mundur mandir kepadanya padahal engkau adalah ahli ilmu, engkau ahli fikih, engkau ahli hadis. Apa kata beliau? Iya, memang aku ahli hadis. Tapi beliau tentang Allah lebih kenal daripada saya. Jadi iya, gue bisa baca kitab, tapi beliau lebih kenal daripada saya tentang Allah. Masya Allah. Jadi orang pintar ilmu belum tentu menang sama orang yang
yang biasa-biasa aja keilmuannya, tapi Allah pilih dia dalam hal itu. Ya apalagi udah ilmunya pinter, hebat lagi kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya Allah.